Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan saling berbagi informasi dan saling sharing kepada sahabat lidah dimanapun berada, yaitu mengenai duta lidah yang tersenggol pada grup ketujuh top 33 Liga Dangdut Indonesia. Channel ini terus menginformasikan kepada sahabat lidah dimanapun berada mengenai berita-berita terbaru tentang Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini. Sebelum kalian lanjutkan video ini, saya berharap kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk mendukung channel ini dengan cara men-subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima informasi terbaru terkini mengenai Liga Dangdut Indonesia. Baik, kita langsung saja melihat duta manakah yang tersenggol pada malam ini, yaitu di grup 7 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Dan saya ingatkan kembali kepada sahabat lidah dimanapun berada untuk terus mendukung duta provinsi kalian semua dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play sebanyaknya dan secara gratis. Peserta lidah yang bersaing pada malam ini di grup 7 top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Yang pertama, ada Hari, duta provinsi perwakilan dari Jambi. Yang kedua, ada Puspa, duta lidah dari provinsi perwakilan Sumatera Barat. Dan yang ketiga, ada Angga, duta provinsi dari Kalimantan Barat. Teman duet peserta lidah pada malam ini, yang pertama ada Angga dari Kalimantan Barat berduet dengan Weni. Yang kedua ada Hari dari Jambi berduet dengan Selfie. Kemudian yang ketiga ada Puspa dari Sumatera Barat berduet dengan Aranda. Sedangkan yang menjadi dewan juri pada malam ini, yang pertama ada Soimah Pancawati. Yang kedua ada King Nasar. Sedangkan yang ketiga ada Lesti Kejora. Yang keempat ada Reza The Academy. Sedangkan yang terakhir ada Karen Melano sebagai fashion guru. Yang menjadi host pada malam ini grup 7 top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Yang pertama ada Irfan Hakim. Yang kedua ada Ramzi. Yang ketiga ada Gilang Dirga. Sedangkan yang keempat ada Jirayun. Baiklah, sekarang hal yang kita tunggu akan segera kita lihat, duta manakah atau peserta manakah yang akan tersenggol pada malam ini di grup ketujuh top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 berdasarkan polling SMS atau vote melalui aplikasi Tokopedia Play serta peserta pilihan daripada dewan juri di malam ini pada grup ketujuh top 33 Liga Dangdut Indonesia. Polling lidah paling teratas malam ini di grup 8 top 33 Liga Dangdut Indonesia diraih oleh duta provinsi Jambi berdasarkan SMS dan vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Polling kedua,
diraih oleh Duta Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pilihan daripada Dewan Juri malam ini, yaitu pada grup 8 top 33 Liga Dangdut Indonesia. Dan yang tersenggol malam ini yaitu pada grup 8 top 33 Liga Dangdut Indonesia tahun 2020, yaitu Duta Lida dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Angga. Itulah Duta Lida yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup 7 top 33 Liga Dangdut Indonesia, yaitu Angga, Duta Lida perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Dukung terus Duta Lida dari Provinsi kalian semua dengan cara SMS, ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke 97288, atau bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia. Jangan biarkan mereka tersenggol di babak 33 ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah mengunjungi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.